Kali ini saya akan membahas tentang cara service printhead yang muram. Pertama, printhead yang akan kita service. Kemudian, ini kotak bekas dari kartu nama. Kemudian kita butuh air panas. Oke, air panas. Kemudian satu lagi tools yang sudah kita modifikasi. Ini dia. Nah, dari bekas suntikan tinta. Terus, nah, selanjutnya step by stepnya. Oke, ini untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat di blog saya. Situ sudah saya jabarkan step by stepnya agar lebih jelas dan hasilnya memuaskan. Oke, kemudian jika airnya sudah kita masukkan beberapa kali dan kotorannya sudah pecah dari kerjanya air panas. Nah, terus sisa tinta yang sudah kita pecahkan dengan air panas kita keluarkan dengan tools yang sudah kita sediakan sebelumnya. Nah, kita keluarin lewat nozzle. Pertama kita keluarin nozzle yang warna dulu. Oke, kita sedot sampai semua tintanya keluar dan bekas-bekas kotorannya keluar. Karena ini tidak mampu dikeluarkan oleh si maintenance unit yang ada di printernya. Oke, yang warna selesai. Begitu juga yang hitam dengan tools yang satu lagi yang sudah kita buat. Jadi toolsnya ada dua. Nah, ini dia. Semuanya harus dikeluarkan agar dia nozzle-nya bagus dan printer yang dari dalamnya juga tidak ada yang sumbat lagi. Dan yang di sini tintanya semua harus keluar, tidak boleh ada yang bersisa agar semuanya bagus. Setelah semua selesai kita pasang dan cleaning ulang untuk tintanya.